وجدل حسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan sunat bagi masbuk, bahawa tiada bangun ia masbuk melainkan kemudian daripada dua salam imam. Situ deh. Kata dia hari ininya, dan sunat. Sunat tidak wajib dah lah. Artinya dituntut. Talabul fi'li talaban bi ghairi jazimin. Syarat tuntut kita buat akan sebagai tuntutan dengan ketiadaan putus. Artinya kalau kita buat dapat pahala. Yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu mana sunat lah. Sunat bagi masbuk, yakni sunat bagi makmum yang masbuk. Artinya makmum yang kena tambah rakaat. Nah, dia kena tambah rakaat lah sebab dia masbuk. Dia tidak tidak muafik. Bahawa sunat tu panggil bagi sunat. Oleh bahawa tiada bangun ia makmum masbuk. Kenapa nak bangun tu? Karena nak tambah rakaat. Begitu dah. Kamu tanya nak bangun gimana pula? Nak bangun tambah rakaat lah. Nah, berapa rakaat tengok lah. Sama ada dua rakaat ke tiga rakaat ke, ikutlah. Dia nak mencukupkan, nak mentamamkan rakaat dia sebab dia makmum masbuk. Bila tu imam beri salam, maka dia kena bangun tambah rakaat. Maka sunatnya dia tidak bangun melainkan bila dia bangun kemudian daripada dua salam imamnya, imam makmum masbuk. Artinya bila tu imam beri salam yang kedua tu selesai, baru sunat dia bangun. Gitulah. Tutup imam, assalamualaikum warahmatullahi. Salam tamu. Nah, kira-kiranya habislah hak wajib di tu imam. Salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Barulah habis salam yang kedua tu. Sunat masbuk, makmum masbuk nak bangun tambah rakaat, tika tu sunat dia bangun. Tu. Dan haram berhenti makmum kemudian daripada dua salam imamnya. Haram. Kata haram ni kait. Jika sekiranya tidak tempat duduknya nya makmum masbuk. Jadi kalau dia di tahiyat akhir tu imam tu bukan tasyahud awal makmum masbuk. Artinya bukan tempat duduk dia. Maka kalau tu imam habis dah beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba dia tu tak bangun lagi. Haram hijau lagu tu tu. Itulah. Dan batal semayan dengan berhenti itu, bukan setakat haram, bahkan batal nak pulak semayan je. Tetapi kalau orang panggil tempat duduk dia tak apalah. Tengok dia kata. Adapun jika tempat duduk makmum, yang ni makmum masbuk. Makmum sini makna makmum masbuk. Tu lagu mana eh? Misal bagi tempat duduk makmum seperti mendapat ia makmum akan imam pada rakaat yang ketiga. Tu. Pada rakaat yang ketiga bagi imam pada sembahyang empat rakaat. Jadi bila tu imam tu rakaat ketiga, semaya tu 4 rakaat macam isyak pas ni, 4 rakaat dak ni. Maka dia pun lewat masuk mari. Tiba-tibanya sempat pada rakaat yang ketiga dengan imam. Maka rakaat yang kedua, yang keempat imam, rakaat terakhir imam,
rakaat kedua dia. Ha, jadi rakaat kedua ada tasyahud awal. Ha, itu dah. Ha, tengok. Ha, maka duduk imam membaca tasyahud akhirnya. Ha. Ha, maka duduk imam membaca tasyahud akhirnya, yakni pada pada rakaat yang keempat tu imam rakaat terakhirlah baca tasyahud akhir, maka jadilah makmum duduk tasyahud awal. Ha. Jadi tasyahud akhir imam ialah tasyahud awal bagi makmum masbuk tadi, sebab dia sempat rakaat yang ketiga. Ya dai rakaat ketiga. Bermakna rakaat ketiga imam rakaat pertama dia makmum masbuk. Rakaat keempat imam bermakna rakaat yang kedua dia makmum masbuk. Berarti bila tu imam tu tasyahud akhir, dia tu duduk tasyahud awal. Maka jadilah makmum masbuk. Begitu. Maka jadilah makmum masbuk tadi duduk tasyahud awal. Ha, bila lagu tu, maka ketika itu. Ketika mana? Ha, ketika itu boleh kita kata maka ketika itu ketika berhenti makmum masbuk pada tempat duduknya. Ataupun maka ketika itu ketika selesai imam memberi salam, harus bagi makmum berhenti kemudian daripada salam imamnya, imam makmum masbuk. Jadi bila tu imam beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ia tak bangun lagi. Nah, apa hukum? Haram ke? Tak. Batal tak semaya? Tidak. Bahkan haram. Sebab apa? Sebab tempat duduk tasyahud awal bagi makmum masbuk tadi. Ha, tu itu dah. Tapi kalau dia dia sempat rakaat yang ke yang ke berapa kita nak buat manisah, buat contoh. Sempat rakaat yang keempat lah, mudah senang gitu. Rakaat keempat tu imam. Jadi tu imam semaya 4 rakaat isyak. Dia dah rakaat yang keempat. Maka rakaat yang keempat imam rakaat pertama makmum. Ha. Bila tu imam beri salam selesai dah, maka ketika tu wajib dia kena bangun tu. Tak boleh duduk, nak tunggu dulu sekejap, tak boleh. Kalau pergi berhenti juga, tak bangun, berhenti daripada bangun maknanya. Berhenti situ berhenti daripada bangun. Tak bangun lagi. Tu imam habis dah beri salam yang kedua. Dia tak bangun, duduk cekoh lagi, duduk galik duduk tasyahud. Baca doa tu doa ni, maka hukumnya haram serta batal boh kesemaya dia. Ha, dah batal. Tu ingat tu. Ha, jaga-jaga. Jadi kalau kita kena ingatlah. Ha, rakaat keberapa dah kita ni. Jadi kalau rakaat kedua kita, berarti tempat duduk bagi kita makmum masbuk. Ha, maknanya kalau tu imam beri salam dah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita duk baca doa lagi. Nah, Allah apa? Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulub, fa sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Boleh lagi. Tak apa. Tak bangun terus lagi. Nak tambah rakaat. Tak apa. Sebab apa? Sebab tempat duduk kita makmum masbuk tasyahud awal. Ah. Tapi kalau kita sempat dengan tu imam tu rakaat yang terakhir dah pada semaya 4 rakaat, maka kita tu rakaat yang pertama. Ah, kalau kita ikutlah tu imam tasyahud, kita pun tasyahud. Nah, tasyahud tu sebab apa? Sebab mutaba'ah lil imam, sebab mengikut akan imam, bukan tasyahud kita tu. Tasyahud sebab kita ikut tu imam. Ah, padahal kitanya baru satu rakaat tak ada tasyahud. Lepas tu dia baca tasyahud juga sebab apa? Mutaba'ah lil iman. Lil imam. Kerana mengikut akan imam. Maka bila imam selesai beri salam, wajib terus kita kena bangun untuk tambah rakaat. Kalau kita berhenti tak bangun-bangun, duk baca doa lagi. Nah, fil alamina innaka hamidum majid. Contoh. Duk habis lagi. Duk sambung lagi baca. Nah, maka ketika tu haram serta batal semaya. Ha, jaga tu. Habis itu. Ha.
Dan jika lama sekalipun, ini ghayah. Mana? Dan jika lama berhenti makmum pada tempat duduknya makmum masbuk tadi sekalipun, sekalipun apa makna? Harus serta tidak batal semayang makmum masbuk tadi. Ulama dia patut nak tambah rakaat lah, sebab ada dua rakaat lagi. Nah, tiba-tibanya dia tak bangun-bangun lagi. Duk berdoa tu, berdoa ni dalam tasyahud awal dia kata ni. Tak bangun, duk senyap ataupun duk senyap tak ada duk baca apa, duk senyap. Tok Imam beri salam duk mengatik apa tu. Walaupun sekali pun lama tak batal. Buah ke haruf, buah ke. Gitu tu dia panggil ghayah. Dalam ibarat kita dia panggil ghayah. Ghayah ni makna nak menghabisi masalah. Takut kita kata, kalau lama batal juga ko. Dak. Tu tak mari timbul dah orang panggil duduk lama tu batal. Sebab dia kata dan jika lama. Apa? Dan jika lama berhenti makmum masbuk pada tempat duduknya duduk makmum masbuk sekalipun, sekalipun artinya harus serta tidak batal semayang. Gitulah. Habis itu. Kemudian kata dia, dan tiada harus. Tiada harus ni makna haram. Begitu. La yajus artinya yahrumu, diharamkan. Itu makna gitu dah. Dan tiada harus yakni haram berdiri oleh makmum yang masbuk sebelum salam imamnya, imam makmum masbuk. Dengan haram-haram tadi, tiada harus tadi takluk pada kata tiada harus. Itu dah. Dengan tiada niat mufaraqah, tak niat bercerai dengan imam. Artinya kalau dia niat mufaraqah, nah makmum masbuk tu dia niat mufaraqah, tu imam sebelum belum lagi selesai beri salam, dia niat dah mufaraqah. Tu. Maka tidak haram ya, dia bangun berdiri tambah rakaat. Tetapi hukumnya makruh. Sebab apa makruh? Makruh hukumnya kita niat mufaraqah dengan imam tanpa sebab yang muktabar. Tanpa sebab yang muktabar. Muktabar ni mana? Sebab contoh kita kata sebab yang muktabar seperti tu imam tu batal kau semaya. Tahu di kita tu imam tu batal semaya. Nah, orang lain tak tahu. Contoh. Maka ketika tu tidak makruh kita niat mufaraqah. Tu. Ataupun kita tu imam ni baca berat ni tajwid ni. Nah. Bahkan lahan tu merubahkan makna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah. Maka ketika tu kita niat mufaraqah tak makruh. Tu. Ataupun tu imam ni macam kenal suara. Tengok-tengok orang Syiah. Tokoh Syiah rupanya. Atau tokoh mujassimah, musyabbihah. Nah, hok jadi imam. Ahlul bidah maknanya. Ahlul bidah wad dalalah. Maka ketika tu tak makruh kita niat mufaraqah. Melainkan pada Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram kemuliaan masjid tu tak perlu kita niat mufaraqah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita pergi sembahyang di masjid orang Syiah, tak ada masalah. Kalau kita sengka kata sembahyang dia tu sah, boleh kita ikut. Sembahyang hak zahir inilah. Nah, maknanya dia sembahyang tu, nah, tak ada buat perkara-perkara yang membatalkan sembahyang di dalam mazhab kita Syafi'i. Tu dia cara nak batal dia. Dia nak batalkan dia gerak tiga kali berturut-turut. Nah, dia sudah tahayat dia kan. Dia pun pak dia batallah semai dia. Dia tak ada asal ikut saya kau. tapi tidak sayu gila dah. Nah, kata sah ikut tu kalau kita sengka je, kata semaya dia tu tak batal. Tapi kalau ghulatu syiah, maknanya kita dengar lah dalam semaya dia tu dia duduk olak nak pada Abu Bakar, pada Umar, maka hak tu kufur.
Bila kufur, kita nak ikut lagu mana tu imam hak kafir. Syarat nak jadi imam ni mesti Islam. Nah, ha, mesti Muslim. Pun syarat jadi tu imam awal lagi tu jatuh dah kufur. Ha, maka ketika tu tak sah kita nak mengikut. Tak sah kita mengikut. Maka sebab tu ahlul bidah wad dalalah ni tak sayu gia kita ikut. Dan apabila kita terikut, patut kita macam kena seorang ni kata ni. Ini tu guru Syiah ni. Maka kalau kita niat mufarakah, tidak makruh hukumnya. Tak makruh. Bahkan sunat nak mufarakah. Tak makruh patut apa hukum sunat kita mufarakah. Main seorang lebih baik. Kata ni. Duk ikut apa tu imam ahlul bidah. Nah. Tu. Ya tak, ya bab semayan ni tak nanti ke ahlul bidah lah. Contoh sesama mazhab ahli sunnah wal jamaah sekalipun, kalau kita tak boleh nak suka kata dia baca bismillah pada fatihah dengan sir, maknanya Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin selalu, nah, nak suka baca dah bismillah selalu mau bar tu kan alham selalu, kalau Allahu Akbar senyap tak bunyi pun alhamdulillahi rabbil alamin, kita boleh suka lagi zon kita tu baca selalu ke sah ikut sah ikut. Ni sesama mazhab ahli sunnah ni, nah, sesama mazhab ahli sunnah dah. Kalau dia tak sah mengikut, orang tak boleh ikut ke? Di sisi mazhab kita Syafi'i, Fatihah 7 ayat, satu ayatnya bismillah. Satu ayat bismillah bermakna siratal ladzina an'amta alaihim wa al-maghdubi alaihim waladhdallin, ayat 7. Ada di mazhab lain ayat yang pertama 7 ayat tu alhamdulillah. Bila alhamdulillah ayat yang pertama, patu jadi ni ayat ke? Dah, 7 juga. Patu mana ayat yang kene? Suratal ladzina an'amta alaihim. Situ ayat yang kene. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ayat 7. 7 ayat ke? Maka kalau kita tak boleh suka zon, tak boleh zon, dia baca baca slow ke? Berarti dia tak baca bismillah. Tak baca bismillah tak cukup. 7 ayat Fatihah di sisi kita mazhab Syafi'i, maka tak sah Fatihah, tak sah sembahyang, maka tak sah mengikut. Tu dia tu ni. Tak sah mengikut. Maka ada dua keadaan. Kalau sembahyang slow, kita pergi masjid haram ke contoh ni. Sembahyang slow baca sirri dia panggil. Maka kita boleh suka dah. Suka apa? Dia baca bismillah tu. Nah, dengan slow. Mana kita tahu? Mana mu tahu dia tak baca? Mana mu tahu dia baca? Ada tak tahu? Nah, maka hak asalnya dibina di atas baca. Sebab apa? Sebab kalau buka mishah, ada bismillah tu. Nampak tak? Kalau dia baca dengan tanpa niat fatihah sebagai sunat juga pun, memada, cukup. Boleh kita ikut, tak ada masalah. Atau baca jahriyah, semaya hak baca jahar, baca kuat qiraah jahriyah, tetapi ada senggel antara takbiratul ihram dengan fatihah. Allahu akbar senyap, mungkin boleh baca tu bismillah dengan slow alhamdulillahi rabbil alamin contoh, tak baca bismillah dengan jahar, maka tu pun kita boleh zon dia baca dengan slow. Boleh ikut, tak ada apa. Tapi kalau kita tak boleh zon, mana? Allahu Akbar, alhamdulillah, selalu. Nak zon kan? Masa mana baca bismillah ni? Bacalah hati kau. Tak jadi kau tak hanya baca lah hati. Maka ketika tu, tak sah mengikut. Walau sesama mazhab ahli sunnah wal jamaah. Apatah lagi mazhab ahlul bidah wal dalalah. Tengok. Tu dah. Cuba tengok. Dan tiada harus, yakni haram berdiri oleh makmum yang masbuk. Bila tu haram, tak harus dia berdiri bangun nak tambah rakaat sebelum salam imamnya ini, sebelum selesai salam imamnya, imam makmum yang masbuk. Tiada harus, tadi. Haram tadi tu takluk pada kata tiada harus, yakni haram dengan tiada niat mufarakah. Dia tak niat mufarakah. Tak ada niat bercerai dengan tu imam. Tiba-tiba
Tu imam tak selesai lagi beri salam, baru as baru. Assalah baru. Nah. Tak selesai lagi. Ya Allah. Bangun dah. Tak ada niat mufarakah. Maka ketika tu haram itu. Itu dah. Haram. Kalau dia niat mufarakah tak apa. Tu imam tak selesai lagi beri salam. Tu imam baru assalah. Assalah tu dia pun malah aku ikut tu iman. Adalah hati dia. Niat farakah aku. Niat semai sore ya. Ada. Niat farakah tu macam-macam lah. Asal bercerai daripada imam. Nah. Aku semai sore ya. Contoh. Malah aku tu ikut tu iman ni. Adalah hati kita lah. Majilah gitu. Mana kita niat mufarakah. Maka ketika tu kita bangun dah. Walaupun tu iman tak selesai lagi bagi salah pun. Tidak haram. Tetapi makruh kita gini niat mufarakah. Tanpa sebab yang mu'tabah. Itu lagu tu dah habis situ. Dan maksud berdiri itu dan bermula makna yang dikehendaki, begitu dah. Dan bermula dan maksud ini dan bermula makna yang dikehendaki dengan berdiri itu apa maksud berdiri itu? Hanya nak royak apakah hak berdiri? Nak dikata berdiri-berdiri ni. Bangun cacat ni lagu mana hak dia? Itu. Dan bermula maksud ini bermula makna yang dikehendaki dengan berdiri itu khabar. Ialah bercerai daripada hak duduk. Tu tiada berdiri betul. Yani tiada makna yang dikehendaki dengan berdiri itu ialah berdiri betul. Bukan macam itu. Maknanya berdiri ni tak semestinya orang panggil berdiri cacat tu gitu baru berdiri dah. Nah, di mana hak yang dikatakan bercerai daripada duduk di dah tu di bang. Tidak tu ni. Duduk ni lagu mana duduk? Ni duduk. Ni duduk ni. Betul tak? Contoh kita kata sembahyang takhusi lah. Sembahyang takhusi. Maka mana? Mana hak duduk? Ni duduk ni, hak duduk. Berdiri itu maksudnya apa? Bercerai daripada hak duduk. Gini ke, gini ke, ikut. Ya belakang tu bukan duduk dah tu. Nah. Bukanlah maksud berdiri ni. Diri betul. Tu baru berdiri. Dah. Asal saja perbuatan dia tu bercerai daripada hak duduk dipanggil berdiri dah. Dipanggil berdiri. Tu maksud kita nak sebut situ. Sekali lagi. Dan maksud berdiri itu yakni dan bermula makna yang dikehendaki dengan kata berdiri itu ialah bercerai daripada hak duduk. Lagu tu orang panggil duduk ke? Dok. Lagu mana hak duduk? Sama ada tarabuk, misalnya orang panggil duduk. Tawarruk, duduk. Iftirash, duduk. Nah, tapi kalau sudah bercerai daripada hak duduk, mana? Tunggilah. Orang tak panggil duduk ni. Tu dia panggil berdiri dah. Tu pun dia panggil berdiri, berdiri dah. Tu maksud gitu. Itu dah. Tiada berdiri betul ya ni. Tiada yang dikehendaki dengan berdiri itu, panjang kena takdir tu. Tiada yakni tiada yang dikehendaki dengan berdiri itu ialah berdiri betul. Bukan arti kena berdiri betul caca gitu. Tu nama berdiri? Dak. Asal kata bercerai daripada hak duduk dipanggil berdiri dah. Azal dah. Dia tu tak gerak kan. Pukul 8 lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
Allah Akbar Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Apa itu dah? Jadi tiada berdiri betul ini, tiada yang dimaksudkan dengan berdiri itu ialah berdiri betul. Bukan hati kena berdiri betul tu orang panggil berdiri dak. Asal kata bercerai daripada hak duduk, itu namanya berdiri dah. Artinya kalau seorang tu tidak harus berdiri. Haram. Bahkan batal nak semayal, maka batal lah. Tika mana dia duduk kerja, nak ke arah berdiri betul. Nah, walaupun tak berdiri betul lagi, asal bercerai daripada hak duduk. Kalau gitu dia kata, maka jika sengaja ia makmum masbuk. Sengaja ni maknanya ingat. Tu buat gini. Maka jika sengaja ia makmum masbuk, mana dengan bahawa ingat ia bahawa ia makmum masbuk tu ikut imam, ia sengaja, ia sedar dia ni makmum, tu makna. Maka jika sengaja ia makmum masbuk akan berdiri dengan bahawa dia ingat diri dia tu duk tengah ikut tu imam ni, tapi dia sengaja pergi bangun berdiri. Bangun berdiri itu takluk pada kata berdiri dengan tiada niat mufaraqatun, tak ada niat bercerai daripada imam. Dia sedar dia makmum tu imam ni, tu imam tak habis lagi assalamualaikum warahmatullahi, paling kurang salam pertama. Nah, hak sunatnya kita bangun tu selesai salam yang kedua. Dia ingat dia ni makmum, dia tahu, dia sedar dia ni makmum bagi tu imam tu. Tiba-tiba dia bangun berdiri juga.
Berdiri itu dengan tiada niat mufarakah. Dia tak ada niat bercerai daripada imam. Kalau dia niat bercerai daripada tu imam, tak apalah. Tak ada masalah lah katanya. Ni tak ada niat bercerai daripada tu imam. Tu. Dengan tiada niat mufarakah dengan imam. Dengan berdiri tadi tu dengan tiada niat bercerai dengan imam. Dia tak ada niat bercerai daripada imam. Tak ada niat berpisah daripada imam. Tak ada niat nak semaya sore dah. Tak sah dah jadi jemaah. Jawab bagi maka jika nescaya batal sembahyangnya sembahyang makmum sebut tadi batal. Jangan main-main. Nah. Tutup email baru assalamu tu dia pun Allah bangun dah Hal keadaan dia tu sedar dia makmum tu email ni. Tapi dia bangun tu tak ada niat bercerai daripada tu email ni. Bangun nak tambah rakaat tu email tak habis lagi selesai beri salam. Maka batal semaya dia. Kalau dia niat mufarakah, tu imam tak habis lagi beri salam. Assalamualaikum dia. Malah aku jadi makmum dia ni. Mai sore aku dalam hati dia. Aku cerah apa tu imam ni? Aku pisah dengan tu imam ni. Dia pun bangun. Tak apa. Cuma makruh kalau niat mufarakah tanpa sebab yang muktabar. Makruh situ je, tak batal. Dan jika berdiri ia makmum masbuk. Ini masalah lain pula. Dan jika berdiri ia makmum masbuk. Sebab apa berdiri tu? Nak tambah rakaat lah. Sebab dia makmum masbuk. Sebab tu ia berdiri. Dia berdiri tu bila? Sebelum salam imam. Yani sebelum selesai memberi salam oleh imam. Mana gitu? Sebelum salam imam. Yani sebelum selesai memberi salam oleh imam. Berdiri-berdiri tadi takluk pada kata berdiri dengan lupa. Ia lupa bahawa dia tu ikut tu imam. Ni berat ni orang nyakit nyanyut nak buat orang ke dia. Ia lupa dia tu ikut tu imam. Tu tak ada arah lah. Atau tak lupa tapi jahil. Tu dah jahil sini jahil yang jahil yang diuzurkan oleh syarak. Jahil yang ma'zur dia panggil. Jahilun ma'zurun, jahil yang diuzur, yang dimaafkan oleh syarak. Mana seumpama dia ni baru masuk Islam ya. Tu baru masuk Islam. Satu, jahil yang dimaaf orang baru masuk Islam mu'allah. Mana mu'allah? Setahun. Dalam tempoh setahun tu dipanggil mu'allah. Lebih setahun orang tak panggil mu'allah dah. Kita ni siapa kematinya panggil mu'allah orang tu. Berpuluh-puluh tahun dah dia Islam. Kadang-kadang jadi alim lebih pada kita, muka yang mengaji sungguh pakak Azhar Mesir. Tapi waktu dia Cina tu kan. Klik pun, ustaz mu'allah klik dah Mesir ni, ustaz mu'allah. Mu'allah apa kat 25 tahun dah dalam Islamnya. Ngaji siapa alim jadi tok guru lebih pada kita mulut mu'allah lagi. Mu'allah ni setahunnya. Mu'allah mana yang dilembutkan hati dia tu. Dijinakkan dibui zakat kelebihan dia supaya dia berjinak-jinak. Dalam tempoh setahun tu dipanggil mu'allah. Mana orang baru masuk Islam. Maka dia tak tahu hukum. Tu dia panggil ma'zur yang dimaafkan. Jahil yang ma'zur mana? Jahil yang ma'zur mana? Jahil yang dimaafkan oleh syarak. Tu. Yang kedua jahil yang ma'zur ni, jahil yang dimaaf oleh syarak ni, orang yang kedudukannya jauh daripada ulama. Tak ada ulama. Tak ada tok guru, tak ada ustaz nak boleh mengajar. Tak ada duk mana tak tahu planet Namek Marikh mana tak tahu. Jauh benar tu. duk kutub utara dalam bumi ketujuh barangkali. Internet tak sampai, YouTube pun tak ada. Jadi lo ni tak ada lah jahil yang ma'zur. Kita semua ni jahil yang tidak ma'zur ni. Yang tidak dimaaf. Kalau jahil itu tidak dimaaf. Sebab apa? Tok guru ada lagi, kitab pun dicetak, ustaz mengajar pun boleh, cuma siapa lewat sikit wak guano. Moga jeng berat hari ni jalan. Lebih pada skala jeng ni. Biasanya siapa juga 7.5 ke 7.25 ke. Hari ni bedah siapa 40 lebih 7.45 ni. jahil kita ni jahil
ghairu ma'zurin, yang tidak diuzurkan. Ha, tidak diuzur, mana tak dimaaf. Tiada maaf bagimu. Ha, mana gitu deh. Ha, dosa maknanya kalau kita tak mengaji. Ha, atau jahil. Jahil yang dimaaf, begitu. Jahil yang ma'zur. Jahil apa? Akan haram berdiri itu. Ya baru masuk Islam. Nak buat apa? Ya tak tahulah. Haram berdiri gitu tu. Tu email tak selesai lagi beri salam. Tu dia pergi mangung. Lupa satu. Atau jahil. Jahil yang dimaaf. Mana apa? Dia tak tahu. Dia tak ngaji lagi. Nah, sebab dia baru masuk Islam. Ataupun jauh daripada ulama. Nah, yang ngaji pun dah lah, hak semaya, hak rukuh, hak wajib-wajib gitunya. Lepas tu bila nak ngaji hak lebih-lebih lagi, tok guru mati dah. Lepas tu tak ada dah tok guru ni. Hak berat benar tu. Nescaya jawab bagi jika tadi, nescaya wajib atasnya, atas makmum masbuk itu, duduk. Wajib duduk semula. Wajib atasnya, atas makmum yang masbuk tadi, duduk semula. Kalau hak tadi bukan wajib duduk semula, batas maya, kena semaya semula. Beza tu. Beza ni. Hak saat ni kalau gi tu imam tak selesai beri salam, kemudian dianya bangun, hal keadaan dia sedar dia ni ialah makmum bagi tu imam tu, dia bangun berdiri, dia tak niat bercerai daripada imam, berpisah daripada imam, tak ada niat mufarakah, maka hak tu batal semaya hak tu. Mana batal semaya? Semaya mula lah, tu jawab dia. Kena semaya semula. Ni padahal nak tambah rakaat, serakaat ya. Rupa-rupa okey batal, kena semaya mula, start rakaat tambah balik. Hak tadi lagu tu tadi dia. Ingat tu. Takut ada hak tak faham. Dia sebut kata batal tu kan kena start semaya semula lah. Ada pun hak ni oleh kerana dia lupa. Atau jahil yang ma'zur tadi. Dia jahil yang dimaaf. Tak tahu hukumnya haram wak hija lagu tu. Maka ketika tu tak batal semaya dia. Tak batal. Nescaya wajib atasnya, atas makmum masbuk yang lupa atau jahil yang ma'zur akan haram berdiri itu, duduk. Ini duduk semula. Wajib duduk semula. Mana kalau ada orang yang tahu tu, ketika tu kena royak. Hei, duduk wey. Sini. Duduk semula wey. Tapi orang tu tak boleh lah hak semaya juga. Batal pula semaya dia tu. Tu. Nah, kita katalah contoh. Hak lupa tadi tu dia pergi bangun. Lepas tu ada orang hak baru masuk masjid tengok, mana bangun dah pak mak ni. Tok imam tak habis hari bersalam. Kata pak mak duduk wei. Tak ingat pak mak ni. Wajib dia duduk. Nak bagi rupa masalah dia tu. Lagu mana dia boleh duduk semula? Wajib dia kena duduk semula. Tu dah. Kalau dia terus juga tak ada duduk, dia bangun, tak ada duduk-duduk. Orang kata ada duduk weh. Haram tu berdiri tu. Ada orang duk mari peringat kat belakang. Tak gede lah tu, tak gede ni. Kalau dia terus juga dengan bangun lagu tu, batal semaya dia. Batal juga tu. Tobik juga. Tu kalau teruskan juga. Dalam keadaan dia tu tak ingat, kemudian diingatkan, dia teringat. Tapi dia tetap tidak duduk balik. Dia tu ke juga. Biar ala-ala bangun-bangun dah lah. Bismillahirrahmanirrahim baca. Batal semaya. Tu bagi hak lupa lah tu. Mana hak lupa tadi? Dia bangun, pak, bangun. Lupa pula dah aku ni makmu dia. Dia tak habis lagi beri salam. Wajib dia duduk segera. Semaya dia batal tak? Tak batal lagi. Sebab apa? Sebab dia bangun tadi hal keadaan elu, lupa. Dimaafkan. Atau orang hak jahil akan hukum, tapi jahil itu yang ma'zur yang dimaaf. Tiba-tibanya ada orang yang memberitahu pada dia, tak boleh bangun tu, duduk balik wey. Maka dia pun wajib kena duduk balik. Tiba-tiba tak duduk, hak lupa tadi dia ingat, tadi lupa masa bangun tadi. Bangun, bismillahirrahmanirrahim, tu imam tak beri salam lagi ni, atau tak habis lagi beri salam. Mana ni? Biar pakai bangun ini, bangun dah. Pakai baca bismillah, baca tehoh selalu. Ataupun hak jahil tadi ada orang royak kat belakang. Batal tu kena duduk tu. Kalau tak duduk batal tu.
Batal tak batal apa pergi. Tengok ni. Aku baru masuk silat tak apa, aku mualaf. Padahal dia baru ayat dah dia. Dia tahu tu. Nah. Maka kalau dia teruskan juga lagu tu, batal juga semaya dia. Ah, dobik gitu tu. Tak ada lagi tak tu. Ah, tu dan tiada dibilang, tiada diiktibar makna, tidak dibuat kira makna tiada dibilang ni makna tiada dibuat kira, tidak diiktibar, tiada dibilang dengan sekalian barang yang mendatang yang membuat. Mendatang tu makna membuat. Barang yang mendatang yang membuat ia makmu masbuk dengan dia dengan barang ha mendatang-mendatang membuat-membuat tu sebelum daripada duduk tak diiktibar tu. Contoh kita kata dia lupa tadi tu, nah dia pergi bangun dia lupa tu, imam tak selesai lagi beri salam dia pun bangun, Allah akbar lupa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, habis dah teh ah ayy maudubi alaihim waradhdallin teh. Baru teringat dekat sini. Baru teringat. Habis dah waladhdallin teh. Adakah dikira rakaat tu? Tak kira. Wajib dia kena duduk balik. Ha, tu maksud kita nak cerita dah. Tak dikira apa yang dia buat sebelum daripada duduk balik tu. Tak dikira, tidak diiktibar. Ha, tu mana tidak dibilang, mana tidak diiktibar, tidak dibuat kira. Ha, jangan pula dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Lepas tu teringat, aku ni apa, makmum imam ni, imam tak habis lagi beri salam. Oh, kena duduk ni. Dia pun duduk, pak duduk. Tu imam pun selesai beri salam, dia pun naik. Sambung, maliki yaumiddin, iyyaka hai tak boleh. Atau tak ada baca, dah bismillah, alhamdulillah, ha? Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, tak baca lagi. Jadi bila naik balik tu maliki yaumiddin tak sah, nah ha, sebab tidak diiktibar apa sahaja yang dia telah buat sebelum daripada duduk balik. Ah ha, tu dah habis itu. Dan jika mengetahui, ha pelik sikit bahasa dia tu, mengetahui tu mana mengetahuilah, nah. Dan jika mengetahui, makna mengetahui ia makmum masbuk. Ia tahu kata haram diri tu tanpa niat mufarakah. Nah, kalau niat mufarakah tak haram lah. Cuma makruh lah niat mufarakah tanpa sebab yang muktabar. Dan jika mengetahui ia makmum masbuk akan haram diri tanpa niat mufarakah. Ha gitu. Atau teringat ia makmum masbuk. Mengetahui itu kembali kepada jahil yang makzur akan haram berdiri tu. Kalau teringat ni kembali kepada lupa tadi. Kepada lupa. Atau teringat ia makmum masbuk. Setelah mana dia lupa, pak teringat. Tu. Bilakah dia baru tahu dan dia baru ingat, kemudian daripada berdiri. Kemudian daripada berdiri dah. Pak dia berdiri barulah dia teringat. Ha, ataupun baru dia tahu sebab ada orang mengajar ke tepi dia tu, ataupun ada orang laung ke dia ke, haram tu berdiri tu, tok imam tak habis lagi beri salam tu, duduk balik. Contoh dia tahu lah hukum. Ha, dia tahu. Dan tu tengok. Kemudian daripada berdiri dan tiada duduk ia. Padahal tiada duduk ia. Setelah mana dia ingat, setelah mana dia tahu, iwak kerah juga. Malah aku nak duduk balik, bakal baca bismillah alhamdulillah rahmanirrahim lah, bakal baca teh. Ha, jawab bagi jika mengetahui tadi, nescaya batal sembahyangnya, sembahyang makmum masbuk tersebut batal juga. Ha, tadi kita ayat tadi hak sana kita kata kalau teruskan juga batal. Ha, ni dia baru sebut sini, nescaya batal sembahyangnya, sembahyang makmum masbuk. Kerana apa? Ilak pada kata batal. Sebab apa batal? Kerana ketiadaan mengerijakan duduk yang wajib atasnya, atas makmum masbuk. Gapo yang wajib? Duduk itulah wajib. Bila tak buat hak wajib, maka batal lah semaya. Tak gitu kan ni? Kita tak baca teha semaya. Teha tu wajib tak? Wajib. Rukun semaya. Maka batal tak semaya? Ha, batal. Kalau kita tak baca teha. Ah, itu dah. Sebab apa batal?
kerana ketiadaan mengerijakan duduk yang wajib atasnya atas makmum masbuk. Gapo dia yang wajib? Di duduk tu wajib. Dia kena pergi duduk balik. Bapanya sebuah salah nak duduk balik. Lepas tu bangun pula. Tak cekak saya gini. Nah, dia tak kira cekak tak cekak. Benda wajib. Kena buat. Itu mana wajib kan? Talabul fi'li talaban jaziman. Syarat tuntut kita buat sebagai tuntut yang putuh. Mana tak dapat tidak, kena duduk. Tak duduk juga, batal semaya. Nah, sebab tu batal tu. Habis situ. Kemudian dia kata, dan sunat berdiri seseorang makmum laki-laki. Ni tak ada apa-apa ni. Masuk tajuk lain pula. Dan sunat berdiri oleh seorang makmum laki-laki di kanan imam, dan jika tiada perbuat ia seorang makmum laki-laki, maka sunat bagi imam meedarkan dia dengan ketiadaan perbuatan yang banyak. Ini nak masuk cerita tentang kedudukan imam dengan makmum. Nah, kalau dua orang tu, imam laki-laki, makmum laki-laki, macam mana duduknya? Nah, jangan kau sebab dah tu imam duduk sini, dia duduk belakang, so sama so duduk tu jubu tu imam gitu. Dia so sama so sunatnya duduk tepi. Nah, ini kita ke bahas pula. Nah, kalau makmum imam laki-laki, makmum perempuan, duduk kedudukannya bagaimana sunat? Ya, ada kedudukan sunat dia. Tak ada lah tu imam tu perempuan makmum laki-laki, tak boleh itu. Tu Aminah waduk dia kata ni. Tu imam laki-laki, makmum perempuan, dua orang je. Nak ikut lagu mana? Nak? Ni semua ni dia akan nyatakan nanti. Wallahu alam, kita berhenti situ dulu. Dan sunat berdiri oleh seorang makmum laki-laki. Sebab tu dia kait. Sebab kalau seorang makmum perempuan, tu imam laki-laki, nak duduk tepi gini juga? Ada. Ada tempat dia pula. Nah? Baru bulan lepas kita bahas. Nah, jadi kalau lagu tu dia baru rakaat pertama. Nah, nak bangun tu ialah rakaat pertama. Tidak sunat dia Allahu Akbar. Bangun tu gitu. Tu baru bulan lepas kita lalu muka surat belakang, muka surat 18 di bawah tu. Kalau tempat duduk dia macam tadi tasyahud awal, dia sempat rakaat ketiga imam, rakaat keempat, rakaat ia sempat rakaat pertama tu pada rakaat ketiga imam, maka rakaat keempat imam, rakaat kedua dia, bermakna tempat duduk dia tu tasyahud awal. Maka ketika mana tu imam beri salam, sunat dia Allahu Akbar. Agak tangan. Agak tangan tu sunat juga. Kalau lebih akan tapi kan batal kan. Macam mana? Kalau bukan tempat akad tangan dia, tak sunat dia akad tangan. Tu waktu tu bulan lepas kita bahas dah tu. Jadi gini. Kalau bukan tempat duduk makmum masbuk. Seumpama tadi, tasyahud akhir imam, dia tu baru nak masuk semayah, mana satu rakaat pun tak sempat. Maksudnya Allahu Akbar, duduk tasyahud akhir. Betul tak? Bila tu imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia kena bangun lah nak tambah rakaat. Bahkan dia ni tak sempat langsung berapa rakaat pun. Maka ketika tu tak sunat dia sebut zikir Allahu Akbar. Tak. Sebab apa? Sebab bukan tempat duduk dia. Bukan tempat duduk dia. Dia hanya menyambung balik sepatut khijat area tu kiam. Lepas tu apa pergi duduk tadi? Duduk tadi sebab ikut tu imam. Dia ikut tu imam pun tak dapat dah rakaat. Tak apa, dapat jamaah. Tu dapat pahala jamaah. Biar tak dapat rakaat pun dapat pahala jemaah. Tak apa dah. Sebab tu kita sebut kan, tu imam ni kalau tahu kata ada orang baru nak masuk usah, dia fil alamin innaka hamidum majid. Jangan doa assalamualaikum selalu. Biar dia cepat dulu masuk. Ni kadang-kadang you nampak ada orang baru masuk sah. Menatang ni mari lewat padai muka.
Oh, dia tu ah baru assalamualaikum warahmatullahi. Oh tu kenak tu imam tu dah. Ah, tapi kalau tepat duduk dia dengan makna tasyahud akhir tu imam, tasyahud awal makmum tak deh. Maka selepas daripada ti'imat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sunat dia pun sebut dengan mulut dia Allahu akbar. Dia sunat juga dia akik tangan. Sebab apa? Sebab sebab tu rakaat kedua dia nak naik rakaat ketiga dia. Ah, sunat. Ah, tu dah. Ah, ada pun masalah akik tangan ni kita bahas dah pada bulan yang lalu. Nah. Walaupun bukan rakaat yang ketiga makmum masbuk, tetapi oleh kerana dia mengikut akan imam. Mana rakaat ketiga imam baru rakaat pertama makmum masbuk. Maka bila tu imam naik akik tangan, sunat tu imam tak akik tangan lah rakaat ketiga. Nah, daripada tasyahud awal tu imam naik akik tangan. Maka makmum tadi tu sunat dah akik tangan? Sunat. Sebab mutaba'ah lil imam. Ha, tu ada dah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ingat tak? Ha, tu dah. Habis situ. Ha, jelas leh? Ha, jelas. Ha. Ada lagi soalan? Kalau-kalau ada. Ha, malam ni banyak sikit soalan ni. Ni. Mari lewat sangat ustaz. Ha. Perlulah. Patut imam rakaat ketiga, makmum pun tidak baca surah Al-Fatihah. Imam rakaat ketiga. Okey. Al-Fatihah. Ha, surah tu sunat. Jadi kalau ada masa, contoh habis dah Fatihah, kita baca. Tu imam tak rokok-rokok lagi. Nah. Ha, kita nak baca surah, boleh? Ha, boleh. Tapi bila kita baca contoh wal asri in wal asr. Wal asri lah dah sini. Wal bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. Tiba-tiba Allahu akbar tu imam rokok dah. Ha, kita pun rokok ah. Tak payah kita innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilu. Tak payah, tak payah. Nah, tu lebih wajib mutaba'ah akan imam imam lagi. Nah, jadi kalau ada masa free lagi, nah Fatihah kita yakin baca dah. Ha, maka bolehlah kita nak baca surah, tapi bukannya kena sunat. Kita kena baca, bila baca kena tamamkan. Tak. Hanya supaya jangan kosongkan dalam sembahyang kita tu daripada zikrillah, daripada zikir pada Allah. Ha, maka baca surah tu termasuk daripada zikir. Ha, gitu. Jadi bila kita baca waladhalin amin Allahu akbar tu imam rakaat dah, rakaat jelah. Ataupun kita baca sepat sikit ya. Maka tu imam rakaat, kita rakaat walaupun tak habis lagi baca surah sekalipun. Ha, tu. Karena hak lebih aula kita ikut tu imam. Itu lebih lebih wajib, lebih patutnya. Ha, gitulah. Ha, jangan pula baca surah Fatihah tak baca. Ha, tak boleh kira dekat sini. Ha, nak gomol dengan surah dengan Al-Baqarah. Teho tak baca. Oh, tak sampai. Ha, boleh eh? Ha. Ada lagi soalan? Kalau-kalau ada. Tak ada. Tak ada eh? Ha, tak ada lah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wal tariqati wal haqiqah wasta'amalna biha bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.